Langsung dia itu Kecamatan Pejung 4, Kabupaten Pejung. Jumlah kependudukan di Sesium itu berjumlah 1.075 orang. Nah, dalam artian kalau luas wilayah 25 km persegi yang termasuk di daerah area tersebut. Nah, hal-hal tersebut maka kami menginginkan bahwa desa itu ada punya keinginan ataupun yang sekarang mulai kita laksanakan untuk kemajuan desa yang pertama dan segala hal aset desa. Yang pertama menyangkut di dalam desa Siung itu berbagai macam seperti anggrek hitam, anggrek buntut tikus, anggrek kipas namanya. Jadi bermacam-macam anggrek. Maka sampai dengan sekarang kami coba untuk di pemerintah desa itu untuk melaksanakan lahan anggrek tersebut. Maka dengan itu, dari itu kami punya keinginan kedepannya agak lebih baik untuk supaya desa itu mempunyai aset dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat kita sendiri, termasuk pekerja-pekerjanya yang kita laksanakan di dari desa kita sendiri. Jadi itulah gambaran yang kami inginkan. Dan untuk kelanjutan kemarin pada tahun 2012 memang ada beberapa yang kita laksanakan di lahan tahura anggrek tersebut. Makanya pada tahun 2019 kami memperkembangkan kembali agar arti lahan tersebut bisa dimanfaatkan dan menjadi pemasukan di desa kami sendiri. Jadi dengan demikian kami mohon dari tingkat kepemerintahan agar mendukung dalam artian baik dia infrastruktur maupun pengembangan ke luar-luar daripada daerah. Kasunu andi nahu